Tamunya, guys, keluar juga, suruh pindah hotel. Jadi secerita nak, kronologinya begini katanya, ini orang di hotel itu kan pesan galon. Nah, sedangkan anak-anak ini yang anak yatim piatu, perempuan umur 20 tahun, sudah tidak ada keluarganya, cuman dia tinggal sama omnya, tantenya, begitu, bantu-bantu angkat galon. Jadi si hotel ini pesan galon toh. Ini anak-anak kasihan agak-agak, bagaimana le, apa bahasanya, maafkan kak kalau kasar, agak bodoh-bodoh gitu. Ini resepsionisnya ini hotel, nah bilang sini kok ikut, ada mau sekas kenal ku temanku. Naiklah ini bocah kasihan naik mi di hotel. Kau tahu diperkosa 3 orang laki-laki. Satu itu karyawan Vale, yang dua itu visitor Vale katanya, baru semua ada semua misterinya. Dan itu anak-anak berdarah-darah pergi rumah sakit di anal Tommy. Bayangkan ku itu bisa-bisanya begitu. Kau masih cewek sama ada cowok? Nah, cowokku masih cewek kak. Kalau ada cowokku belum ada. Masih kerja kayak tempatnya tentuku. Mau sama saya kak? Nggak. Nis, aku dekatku. Datang perkak masa dan suntuk tanganku. Kata tantale. Tantale. Marto udah tarik tanganku, kasih keras, keras sekali. Udah kasih begini. Terus tuh coba. Jangan. Siapa yang buka celana? Epka yang suruh itu. Epka. Yang buka celana mana? Iya. Terus sebelah, ini masih darah kan. Panjir. Haid kok kan? Tidak, Ji. Enggak. Waktu berhubungan tadi, Ji, itu berdarah. Enggak. Enggak takut kok tadi itu, nak, waktu anu. Takut kok, nak. Enggak takut. Menangis kok, enggak menangis. Menangis, Kak. Berteriak kak sama Epa. Tapi ditutup mulutmu, nak. Iya, pakai tangannya. Astagfirullahaladzim. Sudah, Mina. Tenang, kok, nak. Tenang, kok. Tenang, kok. Tenang, kok. Tenang, kok. Takut, sudah, Mina.